Halo teman-teman, bertemu lagi di channelnya Rahman Story. Jadi hari ini aku akan mengajak kalian camping di rumah rakit kita lagi. Nah, ini rencananya hari ini aku akan merenovasi pagar rumah ini dan juga pintu depannya teman-teman. Jadi setelah selesai kita lanjut, let's go berpetualang ke arah hilir. Tapi ini aku masih menunggu istri aku teman-teman, karena tadi itu istri aku masih ke pasar membeli peralatan seperti paku teman-teman, karena kita kekurangan paku di desa itu, nggak ada yang jual. Jadi istri aku tadi itu berangkat ke kecamatan membeli paku untuk memasang pagar ini nanti. Oke lah, jadi aku rasa aku mau istirahat dulu teman-teman. Semoga istri aku cepat datang aja biar kita langsung pasang-pasang semuanya peralatan atau pagar-pagar di sini dan juga atap rumah kita, itu pintu rumah kita teman-teman, ke market kita. Biar kita cepat, let's go ke arah hilir. Mantap. Sekarang udah jam 12 teman-teman. Istri aku nggak ada datang. Wah, lama banget dia. Maklum, jarak dari desa ke kecamatan itu ya lumayan jauh teman-teman. Ini udah panas banget nih harinya. Oh ya, tadi aku udah pasang tajur teman-teman di arah seberang situ. Sana kalau kalian bisa lihat, di arah sana bergerak-gerak, satu tajur di situ dan satu tajur di situ teman-teman. Ada dua tajur aku pasang umpan ikan. Kebetulan aku dapat ikan kecil-kecil teman-teman di arah depan situ tadi. Jadi aku pasanglah untuk umpan tajur. Semoga saja istri aku ini cepat datang teman-teman. Biar kita cepat memperbaiki rakit kita ini. Dan air kita ini aku bersemangat banget untuk pasang tajur dan juga lempar jala teman-teman, karena pas banget. Ada suara istri aku teman-teman. Ternyata sana udah datang orangnya. Alhamdulillah, akhirnya datang juga teman-teman. Ini udah jam 2 teman-teman, bayangkan. Saya menunggu di sini kurang lebih 4 jam baru datang dia tuh. Bawaannya banyak banget teman-teman. Mit pian Bram lah. Ternyata si Bram ikut teman-teman. Pantesan dia lama tuh, bawaannya banyak banget di situ. Buka lepasar now. Saya sempat tidur teman-teman nungguin dia. Tuh si Bram ikut. Hey Bram. Ikut si Bram teman-teman ternyata. Tuh dia teman-teman. Hey Bram, Anda ikut ya. Tuh bawaannya banyak banget teman-teman. Sudah sampai. Aku sempat tidur teman-teman tuh. Nungguin dia. Oke lah. Nunggu istirahat dulu istri aku, baru kita lanjut beraktivitas. Nah, si Bram istirahat dulu ya Bram ya. Setelah itu kita beraktivitas ya Bram. Bramnya udah besar teman-teman tuh dodotnya. Mau dodot nggak Bram? Tuh dodot dia teman-teman. Kecapean. Kecapean dodot ya Bram ya. Ini pertama kali teman-teman si Bram kita ajak ke rakit yang ini. Kalau dulu kan masih bayi, dia masih kecil. Ke rakit kita yang pertama. Ini rakit yang ini baru pernah dia. Ini karena di kampung nggak ada orang yang nungguin teman-teman, jadi kita bawa. Kalau di rumah ada orang, jadi kita tinggal dia. Karena di sana nggak ada orangnya di rumah, jadi kita bawa aja si Bram ya. Oke, duduk dulu Bram. Setelah ini kita bikin pagar nih Bram. Tuh banyak banget kerjaan kita. Pasang pagar di sini segala macam nih. Banyak nih, udah jam 2 teman-teman. Mantap. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus videonya teman. Kita akan lama nih kayaknya di sini teman. 2-3 hari. Lembut, kayaknya petak lembut nih. Oke, ini kita langsung aja teman-teman pasang pagar, karena waktu kita udah sore banget. Ini udah hampir mendekati 2:30. Semoga aja sempat teman-teman.
Kena teman-teman. Tuhan, ya. Ayolah. Jangan. Bukan. Tuh dia, teman-teman. Tuhan, buah. Kenapa? Ada perahu. Sakin. Nah. Ampala, teman-teman. Besar. Alhamdulillah. Ampala, cuy. Enggak nyangka teman-teman di situ kena. Ukurannya. Jangan sampai lepas nih. Ukurannya lumayan. Mantap, teman-teman. Oke. Jadi ini kita untuk lauk makan malam. Aku mau lanjutkan, teman-teman, pasang pagar itu di arah bawah, belum kita paku. Kita lanjut paku aja, teman-teman. Mantap. Alhamdulillah. Oke, beres, teman-teman. Itu pagar kiri kanan sudah terpasang. Ini kita mau rapi-rapi dulu di sini. Nah, ini kita lanjut, teman-teman, pasang tajur ke arah hulu, sekalian kita lempar jala. Karena aku yakin kalau kita banyak pasang tajur, otomatis besok kita bisa panen ikan monster nih, teman-teman, kayaknya. Ini lumayan. Tuh. Udah diikat, teman-teman. Bram takut lumayan besar. Alhamdulillah. Si Bram takut, teman-teman, sama ikan. Dia nggak berani ke arah sini. Menakut sekali anak itu. Tuh, makan dodol, teman-teman. Oke lah. Ini aku mau beres-beres dulu, teman-teman, di sini perabotan. Setelah itu lanjut kita lempar jala, kita pasang tajur dan segala macam lah nanti kegiatan kita. Mantap. Ini si Bram ikut lempar jala ke sana. Semoga rezeki kita hari ini melimpah. Rezeki Bram ya, teman-teman, ya, melimpah ikannya di sana nanti kita dapat. Takut. Oke, kita let's go, teman-teman, lempar jala sekaligus pasang tajur. Ini banyak banget tajur yang aku bawa di sini. Oke, ini kita udah di perjalanan, teman-teman. Sana kita menuju ke jeram sana. Tuh si Bram pertama kali ikut perahu, teman-teman, hari ini. Dia takut, teman-teman. Oke lah, semoga banyak ikannya di sana, teman-teman, hari ini. Kita bisa poin dan panen ikan dengan banyak hari ini. Mantap. Tuh si Bram pertama kali ikut perahu dia. Nah, ini kita udah sampai di spot, teman-teman. Udah turun dari perahu. Saatnya kita lempar jala di atas, di arah situ, teman. Tuh, si Bram takut banget dia. Dia sekarang bisa nunggu. Situ kita lempar jala. Mantap. Semoga hasilnya melimpah. Panen.
nih teman-teman. Umpan. Alhamdulillah. Ambil dulu. Ikannya teman. Ram. Nah ini pas banget untuk kita jadikan umpan. Teman-teman. Angkat, angkat. Panen. Itu dia. Banyak sekali. Panen guys, panen. Banyak betul. Panen. Gile. Ikan semua. Ikan semua tuh. Memang spotnya tidak diragukan lagi teman-teman tuh. Mantap pokoknya. Alhamdulillah rezeki Bram hari ini teman-teman. Mantap. Ini kita lanjut ambil ya. Ya. Ah, teman-teman. Panen Bram, panen Bram. Panen Bram. Ayo tuh Bram, bingung mau lepas yang mana. Besar-besar banget teman-teman ikannya. Ikan semua. Ikan semua, bos. Ikan. Tuh besar banget ikannya. Tuh aku lempar di tengah sana teman. Sana di sana. Ternyata di sana ikannya besar-besar. Mantap lah. Daerah sini banyak banget teman-teman tuh. Bram, ambil Bram. Alhamdulillah. Ambil Bram. Kenapa kamu Bram? Oke, aku mau lanjut bantuin istri aku ngambil teman-teman. Karena banyak banget, kasihan. Alhamdulillah, ini yang udah terambil lumayan. Ini dia. Nah, tuh teman. Ini yang udah terambil. Ini yang belum kita ambil tuh banyak sekali. Yeay, mantap. Hey, Bram. Tangkap, Bram. Ah, tuh. Main ikan, teman-teman. Oke lah, kita lanjut ambil dulu, teman. Oke, nah ini kita udah beres teman-teman menjala. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah teman-teman. Nah. Di sana ada juga teman-teman tuh. Di belakang sana. Kita lanjut pasang tajur teman-teman. Mantap, nanti setelah selesai pasang tajur kita mandi-mandi di sini. Kita pasang tajur ke arah hulu sana teman-teman. Mantap.
Oke. Nah, ini kita. Lempar. Nyari pucuk pakis, teman-teman. Udah dapat, teman-teman. Ini tong, ngamuk tuh. Pucuk pakisnya subur-subur. Jangan Bram tuh patah digigit Bram. Kita udah beres teman-teman, udah selesai pasang tajur. Lumayan banyak tajur udah kita pasang. Jadi ini kita nyari sayur lagi teman-teman tuh untuk perpaduan atau percampuran si ikan hasil jala tadi dan juga hasil tajur yang di seberang rakit tadi teman-teman. Nah, mantap. Dapat satu. Udah. Oh, si Bram. Si Bram suka makan yang mentahnya teman-teman tuh. Enak lah Bram. Kita lanjut lagi teman-teman. Ras ini banyak nih dia. Ya. Mantap pokoknya. Satunya teman. Udah binatang teman-teman tuh. Ini yang suka memakan pucuk paku itu ternyata teman, ini dia orangnya. Oke, kami lanjut nyari teman-teman. Setelah selesai kita balik ke rakit, kita masak-masak di sana teman untuk makan malam. Pulang kita teman-teman, hasilnya lumayan, ikan sangat melimpah banget hasil kita hari ini, dan juga ada pucuk pakis, mantap banget. Ini kita menuju ke rakit teman-teman. Lumayan dingin. Cibram. Hey, Cibram. Diam. Hey. Kedinginan. Bramnya kedinginan. Sampai kita Bram. Sampai kita. Sampai. Sampai Bram ini dia teman-teman hasil kita tuh ikannya. Mantap banget teman-teman tuh ikan hasil jala tadi. Dan ini si Cibram teman-teman. Ini istri aku lagi meracik sayuran pucuk pakis teman-teman. Mantap lah pokoknya. Alhamdulillah rezeki hari ini. Rezeki Bram. Ya Bram ya. Rezeki Bram. Tuh rezeki Bram teman-teman katanya. Ini ikan monster kita teman-teman di sini. Alhamdulillah ini hasil tajur ya.
Alhamdulillah, babon teman-teman, mantap sekali. Bram, jangan diambil sayur. Hasil jala teman-teman, mantap sekali. Ini hasil alam teman-teman, pucuk pakis, mantap Bram sekali. Bram ambil sayur terus. Bram ini suka makan sayur mentah. Sayur mentah ya. Oh. Tadi tidur. Oke lah teman, aku mau lanjut bantu-bantu istri aku dulu teman. Setelah itu kita masak-masak, mandi segala macam dan lanjut beraktivitas. Si Bram makan teman-teman, habis berpetualang, habis nyari ikan, kata Bram langsung makan tuh pisangnya. Nah, Bram, ngomong Bram, penuh mulutnya. Lapar ya, Anda lapar ya Bram ya. Oke teman-teman, nah ini dia teman-teman hasil kita. Ini istri aku lanjut membersihkannya teman-teman. Aduh Bram, jangan di situ Bram, jangan sibuk Bram. Duri. Nah durinya nanti Bram. Tuh teman, ini udah dibersihkan tuh ikannya. Di situ, yang ini masih belum. Jangan Bram, duri. Oke mantap, ini sayurnya udah selesai dibersihkan juga. Jadi tinggal tunggu ikannya aja ya. Ya, aku lagi asik membersihkan ikannya teman. Mantap sekali. Itu aku udah masak nasi, tinggal tunggu matang aja. Setelah selesai masak nasi, kita lanjut masak ikannya teman. Tapi ini kita setelah selesai dibersihkan, kita mandi dulu ya. Setelah selesai mandi, Bram, lanjut kita masak. Nih. Waduh. Yuk, jangan. Jangan Bram. Gigitnya Bram nanti. Oh, Bram gigit. Gigit aja dulu sih. Perahu dedikat. Oke, nah ini teman-teman. Istri aku akan memasak sayurnya dulu. Ini kita oseng teman-teman, kita tumis ya. Pucuk pakisnya teman-teman, atau pucuk paku teman-teman kalau bahasa orang di sini. Ini bumbu-bumbunya udah siap semua. Bawangnya terlebih dahulu dicemplungkan. Oke, nah ini udah aromanya udah keluar, lanjut kita masukkan teman-teman sayurnya. Mantap sekali, jangan dekat karena itu bisa membahayakan teman-teman. Aromanya sampai sini. Nggak tahu kalau teman-teman di sana apakah tembus aromanya sampai sana. Ini pucuk pakis, ini adalah sayur favorit aku teman-teman kalau di hutan. Cuman sayangnya kalau musim kemarau yang benar-benar lama ya, pucuk pakis ini nggak ada perpucuk dia teman-teman. Nggak mau tumbuh dia kalau musim kemarau. Oke, setelah sayur kita matang, lanjut masak ikan lagi. Mantap. Mantap sekali teman-teman. Goreng kering ikan kecil-kecil, mantap. Ini sisanya masih banyak teman-teman di situ untuk besok kata istri aku. Tuh, sambal kita pakai sambal udang teman-teman yang dibawa dari desa.
itu ditambah abon cabai lagi sama kreatif tadi. Mantap. Nah, ini koki kita. Koki kita ini kalau dia lapar tuh serba cepat, teman-teman, urusan masak-memasak. Tapi yang aku salut dia tuh kalau masak tambah cantik. Ini apa ini rahasianya? Oke. Tinggal tunggu matang aja. Setelah itu kita lanjut makan ya. Mantap. Ini makan snack, teman-teman. Cemilan. Ini untuk mengganjal perut sementara menunggu masakan kita matang. Oke lah, tinggal tunggu matang. Setelah itu kita lanjut makan. Si Bram, teman-teman, udah tidur, kita lihat ya. Kita lihat si Bram. Tuh, dia udah tidur, teman-teman, tuh di kandangnya situ. Ini tempatnya, di kamarnya, teman-teman. Oke, ini semuanya udah matang, teman-teman. Ini sayurannya dan ini nasi kita. Terus ini ikan kecil-kecil tadi. Ada juga ikan kering, ada juga ayam yang kita bawa dari desa. Itu ikan kering, teman-teman, ikan asin. Ini sambal kita, sambal udang apa ini namanya? Aku juga nggak tahu, teman. Pokoknya sambal udang. Itu nasi kita udah kita siapkan, tinggal kita makan. Mantapnya. Gila. Ini favorit aku ya, teman. Itu pakis. Ikan kecil-kecil, teman-teman, goreng kering atau ditambah. Luar biasa sekali rasanya. Ini pucuk pakis. Udang. Ini sambal udang ya? Sambal udang. Ikan kecil nih, teman, favorit aku, goreng kering kayak gini. Ini pakis. Udang ya, teman. Mantap sekali. Ikan kecil-kecil. Ya. Ya, suaranya. Kriuk-kriuk, teman-teman. Mantap. Mantap sekali. Nah, ini istri aku udah masuk, teman-teman, ke dalam rakit. Tuh udah baring dia di situ. Aku mau cek-cek di sekeliling dulu. Di pinggir sini aman sih, teman-teman, tuh. Aman terkendali. Saya takutnya ada ular, teman-teman, tapi nggak ada sih kayaknya, aman. Cek sini ikan kita. Masih ada di sini, terikat tali tambat. Oke, terikat kuat di sana. Jadi aman, nggak bakalan apa?
nggak bakalan terbawa arus nih rakit kita, kecuali hujan deras teman-teman. Sebelah sini perahu udah terikat aman, semuanya terkontrol aman, mantap. Oke, kita lanjut masuk ke dalam aja teman-teman, istirahat. Tuh si Bram udah tidur ya. Oke teman, jadi sekarang aku udah masuk ke dalam rakit dan di sini lumayan dingin, tapi nggak jadi masalah teman. Yang penting walaupun hujan deras kita nggak bakalan kebasahan di sini karena udah rapi banget rakit kita. Oke lah, jadi aku sama istri aku mau lanjut istirahat karena besok kita harus bangun pagi untuk melihat tajur teman. Semoga saja kita bisa menciduk ikan monster teman besok. Oh ya, andai kata terjadi sesuatu atau ada hujan deras, aku bakal ambil video, aku bakal rekam video teman-teman nanti malam. Kita mau istirahat dulu karena capek sekali. Bismillah. Jam 2 lewat 56, hujan lebat teman-teman, hujan deras. Tuh, kita harus kontrol keluar, takutnya airnya tinggi banget teman-teman. Aman sih, nggak naik air sungai kita. Ini hujan deras banget. Perahu kita di situ aman. Tali tambat aman. Semuanya aman. Ada aja. Padahal tadi malam cerah sekali air langit kita, tiba-tiba hujan pas menuju ke paginya teman-teman. Oh, istri aku teman-teman, dia kebangun juga. Aduh, bangun, hujan. Hey, bangun. Masih drum teman-teman di situ. Oke lah. Saya matikan dulu kameranya. Ini saya kontrol terus teman-teman air itu. Takutnya airnya tinggi, tapi kalau hujannya berhenti nanti ya kita bisa tidur. Kalau hujannya nggak berhenti ya kita kontrol terus teman-teman air sungai kita. Mantap. Udah pagi teman-teman. Istri aku dia udah keluar tuh, udah makan teman-teman. Dan disediakan kopi juga. Ini udah makan nasi goreng apa itu? Mie goreng. Makan mie goreng. Ternyata masih gerimis teman-teman. Hujannya dari jam 2-an dari malam sampai pagi. Langitnya masih mendung sekali. Hujan lagi. Ini hujan lagi teman-teman tuh. Tambah lebat lagi hujannya. Oke lah, aku mau cuci-cuci muka dulu, mau lanjut ke ngopi pagi teman-teman.
hutan putih. Waduh teman-teman, gak ada henti-hentinya hujan dari tadi di luar sana. Oh, ini seram tuh, main-main. Oh, di luar sana masih hujan teman-teman. Hujannya deras banget di luar. Oh. Nah, ini seram tuh. Nih. Kurang lebih 3 jam udah kita tunggu teman-teman. Sekarang tuh diperkirakan udah mendekati 8:30. Tapi nggak ada henti-hentinya hujan. Malah tambah lebat. Saya takutnya di tajur sana tuh malah dimakan biawak ikannya teman-teman walaupun kena. Oh, tambah lebat lagi hujannya. Nah, itulah teman, jadi kita tunggu aja hujannya berhenti atau reda, lalu lanjutlah. Tuh, tambah lebat lagi teman-teman, walah. Jadi hujan-hujan kayak gini tuh pas banget di hutan, enak main-main sama Bram, sama istri juga. Ya kan Bram? Aduh. Kau, itu kan kamera tuh dia, tuh mukanya, tuh. Oke, nah teman-teman, jadi ini hujan kita udah mulai reda ya. Jadi saatnya aku sama istri aku mau let's go teman-teman, melihat tajur yang udah kita pasang ke arah hulu. Kalian kita lempar-lempar jala lagi teman-teman di spot yang kemarin. Mantap. Yuk, kita let's go. Ikannya. Nah. Alhamdulillah. Mantap. Oke. Oke, ini kita lanjut teman-teman melihat tajur ya. Apakah ada tajur kita yang kena atau tidak, kita nggak tahu juga. Yang itu kosong teman-teman tuh, di situ ada satu. Ah, yang ini lepas teman-teman tuh sana ke atas.
tajurnya. Nah, ini tajur kita yang ini strike, teman-teman. Cuman aku nggak tahu ikannya ikan apa. Ini kayaknya kecil ikannya. Ikan kecil, teman-teman, ini. Tuh. Ikan baung, teman-teman. Strike. Ini ada yang makan nih, mungkin buntal, teman-teman. Dia makan buntal dia nih. Oke, satu poin udah. Satu tajur lagi, teman-teman, di arah hulu. Kalau nggak satu dua, aku lupa juga sebenarnya, teman-teman, nggak dihitung masang yang kemarin. Mantap, satu poin. Masuk ke sini dia. Tuh, ini hasil lempar jala tadi. Kita lanjut. Nah, yang ini strike lagi, teman-teman. Alhamdulillah. Ikan apa ini? Udah minggoy kayaknya dia nih. Ini teman hampala. Ah. Tapi ini kayaknya sore kemarin kenanya, teman, tuh. Udah meninggal. Alhamdulillah. Tuh, dua poin. Ternyata masih ada lagi satu, teman-teman. Sisa tajur kita. Semoga yang satu itu poin juga nanti. Mantap. Dua poin udah, teman-teman, tuh. Dua satu ikan baung tambah ini. Nah. Oke. Kita lanjut lagi, teman-teman. Terus lagi, teman-teman, ini. Ini tajur terakhir kita. Alhamdulillah. Ikan hampala lagi. Hampala lagi, teman-teman. Oke, mantap sekali. 3 poin tajur kita, teman. Tambah yang kemarin satu, berarti 4 poin hasil tajur kita. Ikan hampalanya ada berapa? Ada 3, ikan baung 1 hasil tajur kita. Mantap. Oke, nanti kita kumpulkan hasilnya di rakit sana. Kita lanjut ke rakit dulu pulang. Oke, nah ini kita udah kembali, teman-teman, ke rakit. Nah, ini poin pertama sore kemarin. Terus itu poin terakhir tadi, teman-teman. Dan itu poin kedua tadi. Ini poin pertama. Nah, ini dia hasil tajur kita. Monster-monster. Babon-babon, teman-teman. Alhamdulillah. Ini hasil jala kita tadi, teman-teman. Oh, mantap. Nah. Intinya kita panen ikan di video kali ini. Alhamdulillah. Nah, ini, teman-teman, kita nggak bisa lanjut hari ini. Karena ikan-ikan ini harus kita bawa pulang ke desa. Karena kalau kita nggak bawa pulang, otomatis dia bisa busuk dan nggak habis, teman-teman, kita makan. Ini kita bawa pulang, kita jual. Untuk nyari modal, teman-teman, untuk tambahan. Ha, mantap. Oke lah. Jadi aku sama istri aku setelah ini balik ke desa setelah selesai. Itu apa? Ikan-ikannya udah terjual, ada yang laku, teman-teman. Setelah itu kita lanjut balik lagi ke sini. Mantap, bukan seperti itu? Betul sekali. Betul sekali. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Mantap. Mantap.